November 21, 2019, Indonesian President Jokowi announced and introduced 7 young persons who are recruited as millennial youth of the President's special staff. Angkie Yudistia, 22 years old. Who is she? She is known as an influential person with disability in Indonesia. Since the age of 10 years, Angkie lost her hearing because it was allegedly due to the consumption of antibiotics when she was suffering from malaria. Suffer from hearing limitation as a teenager is not an easy thing for Angkie. She founded ThisAble Enterprise to empower people with disabilities. The difficulty of getting a job was the reason she founded ThisAble Enterprise. Now, she has helped many people with disability to become useful and great people in Indonesian society. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkie. Kalau bahasa isyarat dipanggilnya Angkie, ya. Angkie kan pakai jilbab Angkie. The one and only woman with disability, perempuan berkebutuhan khusus di tengah-tengah diberikan kesempatan terbaik oleh Bapak Presiden. Berdiri di sini menyuarakan 21 juta jiwa disabilitas di seluruh Indonesia. Dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai ThisAble Enterprise yang saya bangun 8 tahun, di mana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas, tapi kita dianggap setara. Membentuk lingkungan inklusi dengan melalui staf khusus presiden. Mudah-mudahan saya bisa bekerja lebih baik ya Pak ya, dan dibantu dengan teman-teman yang hebat di sini dan bantuan teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia lebih ramah disabilitas. Terima kasih. Sebagai seorang perempuan berkebutuhan khusus, dengan pengalaman pribadi aku susahnya mendapatkan pekerjaan dan mandiri secara ekonomi. Bagaimana cara yang bisa bangkit dan bisa tangguh untuk membuktikan bahwa perempuan berkebutuhan khusus itu bisa? Makanya aku membuat ThisAble Enterprise sejak tahun 2011. Aku sebagai penyebabkan bagaimana komunitas disabilitas dan disabilitas itu bisa menciptakan lingkungan inklusi yang saling bertoleransi, mengerti satu sama lain. Menciptakan perubahan itu adalah dimulai dari kita sendiri, bukan orang lain. Hanya perempuan-perempuan tangguh yang menjadi pemenang. Never give up. Saya Angkie Yudistia, and this is how I save my world.